Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dimanapun Anda berada ya saudaraku ya. Kali ini mari kita saksikan jalanan ke tempat pembongkaran material atau logistik ya saudaraku ya. Salam sehat dimanapun Anda berada ya saudaraku ya. Kali ini ya mengambil judul ya, ambisi kota dunia di IKN Nusantara ya saudaraku. Jadi kita telusuri dulu ya, jalan-jalan menuju ke tempat bongkar material atau logistik ya saudaraku ya. Jalanan cor, mulus, tebal ya, sangat mantap. Kesiapan ya di IKN luar biasa. Semuanya ya, jalanan ya, infrastruktur sudah mendukung ya. Tinggal kita ya, kita lihat untuk tahun-tahun ke depan ya, bagaimana progresnya ya. Dan Mbah Min akan selalu mengabarkan ya, dan memberi kabar terbaru ya dari IKN. Ini adalah ada truk logistik untuk cor ya, truk mixer ya, untuk infrastrukturnya ya di IKN ya. Saat ini masih membangun ya infrastruktur jalan negara, terutama ya dalam proses semua ya. Kita saksikan ya ambisi kota dunia di IKN Nusantara ya. Jadi ibu kota negara IKN Nusantara ya akan dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju ya, sesuai visi di 2045 ya saudaraku. Dibangun dengan identitas nasional, IKN Nusantara akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia sentris serta mempercepat ya transformasi ekonomi ya. Kita saksikan kembali di depan ya. Jadi di IKN dengan misi ya kota dunia untuk semua ya. Luar biasa, jalan cor tebal, mulus. Kita saksikan bersama ya. Kanan kiri ya sebagian kebun kelapa sawit ya. Di depan sana terlihat ya gunung ya, gunung batu ya, batu koral sepertinya ya, dari Palu ini ya, untuk infrastrukturnya ya, terutama jalan-jalan saat ini ya, ada ekskavator ya, ada pasir Palu. Kita lihat kembali ada truk ya, ada pasir Palu, beberapa gunung ya tinggi ya. Luar biasa material-material untuk IKN ya. Kita saksikan kembali tempat pembongkaran material atau logistiknya ya saudaraku. Bagaimanakah tempat pembongkaran ya logistik di IKN ini? Kita saksikan bersama. Sudah mendekati ya tempat bongkar logistiknya ya saudaraku ya. Di bawah sini di teluk ya. Di Teluk Balikpapan
di bawah sana proses ya. Proses menutup habis bongkar material ya, terutama batu ya, palu, batu palu, pasir palu ya. Terlihat ekskavator sedang menutup lamdornya ya. Materialnya sudah habis, ditutup lamdornya. Di sana Selat Makassar ya. Ponton ini membongkar material ya, pasir, sertu. Luar biasa besar ya pontonnya ya. Truknya IKN ya. Truk logistik sudah selesai bongkar ya. Truk-truk sudah pada selesai bongkar. Para driver lagi istirahat ya setelah beraktivitas. Tim dari kapal masih berusaha menutup lamdornya ya. Dibantu alat berat ya, Eksa. Kita saksikan kembali. Terlihat ya, pakai chain block kiri kanan masih dibantu dengan ekskavator ya, angkatnya ya. Karena sangat besar sekali dan berat ya ini. Luar biasa ya. Semoga dilancarkan semua urusan ya. Selamat beraktivitas tim dari kapal ya di siang hari ini. Semoga dilancarkan pekerjaan ya, dan mengarungi lautan ya yang jauh. Semoga selamat sampai tujuan karena keluarga menanti ya. Selalu berhati-hati dalam beraktivitas. Kita saksikan kembali ya. Keindahan ya, lautnya luar biasa. Ada takbut ya untuk narik pontonnya ini ya, saudaraku. Di batu-batu dan pasir ini adalah ya dari palu semua ya. Luar biasa. Beribu-ribu kubik. Satu ponton ini biasanya ya. Ada yang 2000 ya, ada yang 3000, ada 4000 kubik biasanya ya. Tergantung besarnya ponton ya, saudaraku ya. Sangat berat. Sangat besar lamdornya. Masih terus berusaha menutup lamdor ya, saudaraku. Sudah separuh diangkat. Semoga saja ambisi besar ini ya sukses. Mata dunia ya menuju Indonesia, mata Indonesia menuju Kalimantan Timur ya, menuju IKN semua ya, untuk tahun-tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang ya. Saksikan terus channel Mbah Min BPN dengan berita terbaru ya. Terima kasih yang sudah hadir. Salam sehat dimanapun Anda berada. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.